Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Ah, ada buaya di apelku. Oh, tidak. Wow, ikan hiu. Kamu dapat piala karena... Ayo kita sirami taman kita yang indah ini, Sparky. Tunggu sebentar. Ini bukan sedang menyemprot taman. Ini adalah... ular! Sekarang kita adalah bandit hewan yang menakutkan. Kami mencuri hewan yang mengerikan dan melepaskan mereka di kota. Tapi Stein, aku kira kita... Lepaskan macannya. Ah, tolong. Oh, gawat. Kita harus menolong mereka, Morphle. Morphle? Morphle tidak bisa bantu. Macan seram. Macan juga menakutkan untukku, Morphle. Macan sangat berbahaya. Tapi kamu tidak perlu takut pada macan. Karena kamu bisa berubah menjadi lebih besar. Jadi macannya akan lebih takut denganmu. Yeah. Aku tahu apa yang bisa menakuti macan. Lihat, T-Rex yang besar. Morphle takut. Tentu saja, tapi kamu tetap harus melakukannya. Karena kalau kamu sering melakukannya, kamu tidak akan takut lagi. Yeay! Sekarang, ayo takuti semua hewan di kota agar mereka pergi. Hewan-hewan menakutkan ini memastikan semua orang di kota tetap di dalam kota. Jadi kita bisa melaksanakan rencana yang sesungguhnya. Ya, kita sebenarnya adalah bandit buah. Ingat, satu apel setiap hari menjauhkan dokter. Jadi kalau kita makan semua buah di kota, kita tidak perlu pergi ke dokter lagi. Dan dokter juga sangat menakutkan. Kita harus menghentikan mereka. Morphle, berubahlah menjadi buaya besar. Buaya besar yang berbahaya. Bandit, kalian tidak perlu mencuri semua buah itu. Aku dulu juga takut ke dokter, tapi aku tetap pergi. Dan sekarang, aku sama sekali tidak takut ke dokter. Karena saat kalian melakukan dengan sering, kalian tidak akan takut lagi. Benarkah? Halo, akhirnya datang. Ayo ikuti saya. Sama sekali tidak menakutkan ya, Stein.